Dengan wali kelas Ustazah Ayu Sumiyati SPD. The Honorable, the Head of Education and Cultural Office of Rejang Lebong, Mr. Reza Pahlevi, SH. Yang terhormat, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong, Bapak Reza Pahlevi, SH. The Honorable, Will John. Foundation Curug, Mr. Ahmad Herianto, SP. Yang kami hormati, Pembina Yayasan Al-Amin Curug, Bapak Ahmad Herianto, SP. The Honorable, the Chief of Al-Amin Foundation Curug, Mrs. Hadja Leli Mulyati, MKEP, SP, KMB. Represented by the Secretary
Mrs. Demis S.Pd. Yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Amin Curug, Ustazah Hajah Leli Mulyati M.Kep S.Pd.K.M.B. Yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Yayasan Ustazah Demis S.Pd. The Honorable the School Committee of Islamic Civilization School Khairu Ummah, Mr. Untung Basuki S.A. Komite SMP IT Khairu Ummah, Bapak Untung Basuki S.A. Honorable the Headmaster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rejang Lebong, Bapak Reza Fahri PSH. Yang kami hormati Pembina Yayasan Al-Amin, Bapak Ahmad Herianto SP. Yang kami hormati Ketua Yayasan dan Pengurus Yayasan Al-Amin, Ustadz-Ustadzah. Yang kami hormati Bapak Untung Basuki SE, Komite SMP IT Khairul Ummah. Kemudian yang kita banggakan anak-anak kita, Ananda kelas 9 SMP ITKU yang pada hari ini akan dilepas, akan berpisah bersama keluarga besar khususnya di SMP IT Khairul Ummah. Ya, semua wali santri yang mencintai kepada Subhanahu wa taala, Anda berhak bahagia. Amin ya rabbal alamin. Dan juga para santri dan santriwati yang kami cintai, ya, yang baik, ya, yang sopan, ya, yang mudah-mudahan juga sesuai dengan harapan kita semua menjadi pemimpin, ya, di masyarakat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Yeah.
Kita lanjutkan lagi mata pelajaran matematika. Siapa? Asra. Ulang siapa? Adil apa? Mata pelajaran matematika diraih oleh Humairo. Jago kepada Melani Reja Lestia.
Asyu. Siapa? Sudah pada tahu? Ya, Ananda Tasya Amanda. Baik, kita ucapkan selamat kepada Ananda yang sudah menang sepedang dan tentu dibukakan akhir dari segalanya. Untuk Ananda yang berlapan, perjalanan kalian masih panjang. Belum sekarang, siapa nanti kalian masih bisa untuk menetapkan atau membuat prestasi yang lebih baik lagi. Untuk penyerahan medali dan akrilik kepada Ustaz Ahmad di persidangan. Thank you.
dua jus. Terima kasih.
Muhammad Tansi Alfil Wijaya, putra dari Bapak Heri Wijaya dan Ibu Dian Remoso, Hafiz 300. Thank you.
dan Ibu Laminem Hafiz satu juz. Very multi
Ibu Setia Gusti Hafizo 3 Jus. Dia Lutfiana putri dari Bapak Almarhum Fahmi dan Ibu Eni Susanti Hafizo 2,5 Jus. Ibu Mariani, Hafizo 2,5 Jus.
Zita Natalia, Habizon 2,5 Jus. Dua jus.
jurus. Thank you.
Hafizo, 2 jus. Teruslah semangat dan tekun dalam belajar.
semua dapat mengetahui potensi hidup, potensi hebat yang antum miliki. Jadilah pribadi yang memiliki akhlakul karimah, jujur, disiplin dan bertanggung jawab agar antum semua siap untuk melangkah dengan pasti, meraih prestasi yang antum impikan, menggapai mimpi-mimpi antum dengan ridho ilahi. Kami seluruh Dewa Guru mendoakan yang terbaik untuk antum semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan cita-cita yang diharapkan oleh antum semua, dilancarkan segala urusan antum hingga menjadi pribadi yang bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa, dan dunia akhirat antum semuanya. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan mewakili Ustaz-Ustazah SMP Teknik Rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengucapkan janji sudah, nanti ketika saya membaca, mohon untuk ikuti tanpa terkecuali. Janji wisuda. Janji wisuda. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami wisudawan wisudawati SMP IT Khairul Ummah. Kami wisudawan wisudawati SMP IT Khairul Ummah. Dengan ini berjanji. Dengan ini berjanji. Satu. Satu. Menjunjung nilai-nilai Islam. Menjunjung nilai-nilai Islam. Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua. Dua. Bersedia menyumbangkan tenaga. Bersedia menyumbangkan tenaga. Pikiran serta kemampuan kami. Pikiran serta kemampuan kami. Demi tercapainya tujuan negara Republik Indonesia. Demi tercapainya tujuan negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tiga. Tiga. Berbakti kepada orang tua dan guru. Berbakti kepada orang tua dan guru. Bersikap santun serta senantiasa menjunjung. Bersikap santun dan senantiasa menjunjung. Nilai-nilai kebaikan dalam aktivitas apapun. 4. Menjaga ibadah, akhlak serta akidah dimanapun kami berada. 5. Menjadi orang yang bermanfaat untuk semua orang. 6. Menjaga nama baik dan kehormatan alma mater SMP IT Khairul Ummah. The next agenda, speech by one of our graduate's parents, will be delivered by Mr. Nofrizal M. Akil, as parent of Atika Rayani L. Rizal. Time is yours. Acara selanjutnya, sambutan wali murid mewakili wali wisudawan, wisudawati yang akan disampaikan oleh Bapak Nofrizal M.A.G. Wali murid dari Atika Royani L. Rizali. Waktu dan tempat kami persilakan. Thank you.
wabarakatuh. Untuk mengambil tempat.
Ladies and gentlemen, we come to the end of this agenda. And the last agenda is take a picture. Before we close the event, we apologize if there are some mistakes. That's all from us. Let's close our agenda by saying Hamdallah. Alhamdulillah. Penutup, kita masuki acara yang terakhir, yaitu penutup. Dan akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Sebelum kita tutup acara ini, kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Kepada Allah kami mohon ampun. Mari kita tutup acara pada hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.